Dan kuasa. Sila siapa yang berhak untuk berhujah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bersambung dengan pembahasan saya tadi kerana terkendala tadi. Poin saya yang pertama iaitu tempat meletak kereta bertingkat di hospital umum. Tuan Sri Yang di-Pertua, standing order. Standing order peraturan mesyuarat 261P. Okay. Saya telah memfailkan satu usul di bawah peraturan mesyuarat 261P untuk merujuk timbalan menteri ke jawatan kuasa hak dan kebebasan selaras dengan peraturan mesyuarat 3612 dan 80A dan telah dimaklumkan pada pagi ini akan diberi keputusan oleh Tuan Yang di-Pertua Tan Sri pada jam 2:30 ini. Masa. Terhormat saya meneliti usul yang berhormat. Daripada penelitian saya, ada perkara-perkara yang perlu saya buat. Umpamanya saya terpaksa memutus surat kepada yang berhormat untuk memberi penjelasan secara terperinci oleh kena. Selain daripada kriteria-kriteria yang tiga itu, iaitu fakta salah, apabila diketahui salah, tidak diperbetulkan, ada niat. Dalam soal mengirit seseorang yang berhormat, kejutan kuasa, hak dan kebebasan, perlu tuduhan itu secara terperinci. Di dalam soal ini saya tidak nampak di mana tuduhan mengelirukan itu. Karena apa yang disebut yang berhormat secara general bahwa apa yang disebut oleh menteri dalam dewan berbeda dengan apa yang disebut di luar. Satu lagi yang saya nampak dalam tuduhan ini yaitu mengenai dengan jaminan. Sama ada jaminan kerajaan itu cuma kepada 5 bilion bukan kepada 41 bilion dan penjelasan daripada menteri yang berkenaan bahawa tidak ada surat-surat lain dan sedemikiannya. Jadi saya akan menghubungi pihak menteri untuk memberi saya dokumen-dokumen yang disebut dalam perbahasan dan benda-benda juga yang akan disebut oleh yang berhormat. Jadi apabila sudah saya dapat dokumen yang saya perlu daripada yang berhormat dan daripada menteri, baru saya akan buat ruling. Karena kalau sekarang ini saya buat ruling pun, saya akan boleh buat ruling, tetapi ruling nanti yang saya buat mungkin tidak akan menyedapkan selera semua pihak yang berkenaan. Karena kalau saya buat ruling dengan sewenang-wenang begitu, saya akan gunakan saja bahawa saya kata 3612 tidak ada niat untuk mengelirukan. Maka saya tidak benarkan usul ini. Faham? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya hanya mohon budi bicara Tan Sri Yang di-Pertua supaya dapat juga diberi peluang pada saya untuk mengemukakan butiran-butiran untuk menyokong dan menghuraikan lagi. Terima kasih. Ya, boleh kalau soalan terakhir Tan Sri Yang di-Pertua, agaknya bilakah surat sekarang ini belum lagi saya tanda tangani, sedang di draft. Jadi yang berhormat nanti akan respons kepada surat saya. Begitu juga kementerian yang berkenaan telah pun saya nyatakan apa saya kendaki secara lisan. Jadi sekarang ini saya sedang menunggu documentary evidence on both side. Jadi kalau sudah saya dapat documentary evidence, kalau saya rasa saya bersedia untuk buat ruling, then saya buat ruling tomorrow. Kalau tidak, saya liwat-liwat Monday. Boleh? Okay, sila. Terima kasih Tuan Pengerusi, Tan Sri, bersambung dengan perkara yang saya nak bangkitkan. Perkara pertama, iaitu perkara pertama tentang tempat meletak kereta bertingkat di Hospital Umum Sarawak. Saya bersambung. Sudah berapa tahun ke yang ingin ditangguhkan mengambil pertimbangan bahawa Hospital Umum Sarawak Kuching juga dikunjungi oleh pesakit daripada bandar lain daripada seluruh Sarawak yang begitu luas kerana kelengkapan yang tidak mencukupi di kawasan tersebut. Saya ingin mengambil kesempatan ini secara ikhlas, Tuan Pengerusi, menjemput Menteri Kesihatan untuk membuat satu rombongan turun padang untuk mendekati rakyat di Hospital Umum Sarawak. Biarlah ianya sebagai lawatan mengejut supaya dapat merasai kesensaraan mereka. Di antaranya, bukan sahaja perlu menghadapi masalah kesihatan yang mungkin mencabar bahkan kesensaraan hanya untuk menjejaki pintu hadapan hospital.
Bayangkan jika mereka datang daripada tempat yang jauh, sejauh seperti Perak ke Johor. Saya sendiri sudah beberapa kali bersamaan dengan sahabat perjuangan saya mengunjung ke hospital umum dan mendapati bahawa ia ingin mengambil masa secara purata 40 minit, 45 minit untuk mendapat tempat meletak kereta yang sesuai. Itu pun jika tidak kena saman dan ada tempat yang di tempat yang tak sesuai. Jadi dengan besar hati, saya sekali lagi menjemput menteri ke sana. Saya harap dapat mendapat jawapan serta aturan schedule dengan izin secara secepat mungkin in advance. Welcome to Sarawak dengan izin. Perkara yang kedua yang ingin saya bangkitkan iaitu pengendalian keperluan dan kemudahan asas hospital umum Sarawak. Dari segi pengendalian kemudahan asas, adakah ianya mengikut suatu piawaian seperti ISO? Jika ada, apakah piawaian digunakan? Adakah syarikat yang mengendalikan perkara tersebut memuaskan? Saya mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan perkara ini kerana saya banyak menerima aduan terhadap masalah yang ditimbulkan oleh kegagalan dalam mengendalikan kemudahan asas di Hospital Umum Sarawak. Kita semua tahu, Hospital Umum Sarawak dikunjungi ramai dan kemudahan ini penting bukan sahaja untuk keselesaan ramai, bahkan ianya juga suatu keperluan, terutamanya para-para pesakit. Dalam kes yang pernah saya kendalikan, tandas di sebuah tingkat pesakit di ward pesakit wanita selama 2 minggu tiada air dan tiada dibersihkan. Bayangkan berapa baunya keseluruhan ward, sedangkan ward hospital sepatutnya bersih dan jauh daripada kuman. Tanpa membuang masa di Dewan Yang Mulia ini, untuk mengetahui berapa berat magnitude kes ini, secara ringkas, saya membuat panggilan telefon tidak kurang daripada 30 kali. Sini tolak sana, sana tolak sini. Yang paling menyedihkan, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sehinggakan saya perlu mengisi mereka terhadap apa yang terjadi to the very technical details dengan izin. Saya harap tindakan tegas boleh dibuat terhadap syarikat tersebut. Saya harap Blue Ocean Strategy yang telah kerajaan implementasikan secara meluas serta menggunakan banyak duit boleh dipakai guna dan bukan secara teori sahaja. Ingin saya menggunakan kata pepatah daripada surat rasmi kerajaan yang disebut, Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi apakah maksud pencapaian? Apakah yang dimasukkan diutamakan? Adakah penangguhan pembinaan tempat kereta yang bertingkat-tingkat ini selama beberapa tahun pencapaian? Adakah syarikat ini yang mendapat kontrak mengendalikan keperluan secara keperluan kemudahan asas ini mendapat secara tender terbuka? Ini pertanyaan saya. Memandangkan mereka take things for granted dengan izin. Jadi saya mencanangkan satu online question A secara online yang boleh dibuat secara anonymous oleh kaki kerajaan, kaki tangan, hospital, boleh dikaji dengan segera merta serta hard copy kepada pesakit dan perawat. Ya, ini penting. Ini penting untuk mendapat gambaran yang sebenar yang berlaku dan jika ada komitmen, adanya komitmen kerajaan menuju ke arah keberkesanan di mana pencapaian diutamakan. Jadi perkara yang ketiga yang saya ingin bangkitkan, maintenance bagi alat-alat perubatan dengan izin. Seperti juga yang dibangkitkan di atas, perkara di atas, apakah syarikat yang mempekalkan serta mengendalikan maintenance bagi mesin-mesin perubatan seperti scanning machine, mesin radiologi, planning machine? Kerana kes-kes kerap berlaku di mana mesin seperti planning machine rosak dan ianya mengambil masa yang begitu lama untuk diselesaikan. Saya difahamkan, saya harap ini tidak betul. Jadi saya minta pengesahan di mana walaupun hospital outsource kerja maintenance kepada syarikat tersebut, syarikat tersebut pula outsource ke syarikat kedua, di mana syarikat kedua ini pula outsource ke syarikat yang membuat mesin tersebut. Ini seumpama never ending outsourcing story. Ya, ini mungkin juga kerana kenapa, ya, reason why dia mengambil begitu banyak masa untuk memperbaiki mesin tersebut. Bahkan saya difahamkan begitu banyak duit diberi kepada syarikat pertama itu. Perkara ini perlu diambil berat serta suatu guideline ataupun SOP perlu diwujudkan supaya syarikat tidak dapat yang tidak dapat memenuhi serta mencapai piawaian yang ditetapkan perlu disenar hitam dan ditamatkan kontrak serta-merta. Dengan ini, saya minta jawapan secara bertulis daripada kementerian supaya memberikan laporan serta senarai terperinci syarikat yang terlibat serta guideline dan piawaian yang digunakan untuk mengawasi prestasi serta uptime dengan izin bagi mesin-mesin kritikal di Hospital Umum Sarawak. Dari berapakah duit yang telah pun dibayar serta untuk apa? Di sini perlu saya tegaskan satu kali lagi bahawa Hospital Umum di Sarawak Kuching bukan sahaja digunakan oleh rakyat jelita Kuching tetapi digunakan oleh seluruh rakyat Sarawak.
perkara yang terakhir, iaitu perkara yang keempat. Saya ingin membuat satu cadangan, Tuan Pengerusi. Harap Menteri boleh mempertimbangkan cadangan saya ini. Wujud, supaya wujudnya sebuah helikopter kegunaan hospital yang berkemampuan tinggi bagi memenuhi keperluan hospital. Tuan Pengerusi, Sarawak mempunyai kawasan yang luas, di mana saya difahamkan secara purata terdapat sekurang-kurangnya satu kes kecemasan yang perlu airlift ke hospital umum Sarawak dengan izin. Ini terminologi yang digunakan. Terdapat juga kes-kes kemalangan di mana mangsa yang perlu hantar ke hospital umum Sarawak meninggal kerana tempat kejadian terlalu jauh daripada hospital, iaitu dalam jangkaan masa 1 jam, 2 jam sehingga beberapa hari. Jadi mangsa kritikal ini hilang masa keemasan, iaitu jam dalam waktu pertama. Jadi jika adanya helikopter ambulans ataupun yang dikenali sebagai helikopter bertaraf ambulans, di mana doktor pakar boleh membuat first aid serta perubatan kritikal, maka mangsa akan mempunyai lebih banyak masa untuk mempunyai banyak peluang untuk diselamatkan. Helikopter yang digunakan sekarang, kalau tak salah saya, disewa daripada layang-layang aerospace hanya berkemampuan VFR, iaitu dikenali sebagai visual flight rules, di mana bukan sahaja keadaan cuaca, bahkan visibility yang berkurangan seperti semasa jelebu, ianya adalah membahaya, jadi tidak boleh beroperasi. Jika hujan, operasi terpaksa ditergendalakan. Ini mengakibatkan pesakit kritikal hilang masa keemasan serta dalam kes serius kehilangan peluang untuk diselamatkan. Tuan Pengerusi, dengan adanya helikopter ambulans, ianya boleh diiktiraf IFR, iaitu Instrument Flight Rules, iaitu boleh digunakan pada cuaca yang tertentu walaupun hujan. Jenis helikopter ini bukan saja mampu melakukan pengangkutan mangsa, tetapi rawatan kritikal boleh dijalankan ke atas helikopter, di atas helikopter bagi menstabilkan mangsa. Saya faham ini memerlukan suatu dana, akan tetapi saya harap cadangan ini boleh dipertimbangkan serta saya sedia menyumbang jika perlu. Dengan ini, sebagai penyelesaian sementara waktu, saya bercadang pihak kesihatan bekerja bersama dengan TUDM, di mana sebuah helikopter bertaraf IFR TUDM, saya pasti TUDR ada, berada dalam keadaan standby, ditempatkan di Kuching Sarawak bagi tujuan mengangkut mangsa kemalangan walaupun pesakit. Ini juga peluang bagi pihak TUDM sebagai satu latihan praktikal, di mana tentera TUDM 24/7 dengan izin bersedia untuk bertindak dalam keadaan segera. Dengan ini, Tuan Pengerusi, sekian, terima kasih. Sila. Suara wanita. Wanita. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya merujuk kepada tiga perkara. 08000 08010, iaitu untuk apa yang disebut sebagai Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia. Saya ingin menanya kepada Yang Berhormat Menteri, kenapakah perlu kerajaan yang membiayai lembaga ini, yang mana bagi saya satu lembaga yang begitu baik, tetapi kenapakah tidak kita mengambil cukai daripada mereka yang meminum arak dan juga rokok sebagai salah satu daripada caranya? Sebab kita tahu kalau kita menghalang mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang mereka melakukan pada diri sendiri. Jadi kalau kita mengambil cukai daripada arak ataupun rokok, sekurang-kurangnya Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia ini boleh mempunyai kewangan lebih daripada 10 juta untuk membantu dalam aktiviti mempromosi gaya hidup yang sihat, iaitu yang disebutkan sebagai objektif dan fungsi. Keduanya, ingin saya tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kenapa kalau kita tengok dalam objektif dan fungsi lembaga ini, ia menyatakan untuk memajukan keupayaan pertubuhan berkaitan kesihatan dan berasaskan komuniti bagi mempromosi kesihatan sebagai contoh. Dalam fungsi menyediakan garis panduan pemberian geran, menilai permohonan geran, mengeluarkan geran kepada mana-mana pertubuhan yang berkaitan kesihatan dan sebagainya. Jadi saya melihat di segi objektif dan fungsi sesuatu yang baik. Tetapi kenapakah tidak kami ini sebagai wakil rakyat, ahli-ahli parlimen yang memang mewakili rakyat-rakyat di bawah sana, diberikan sebahagian daripada geran dalam lembaga ini untuk mengurangkan masalah kesihatan masyarakat, yang mana kita tahu pada hari ini isu-isu yang berhadapan dengan masyarakat, kalau kita tengok dalam segi gaya hidup sihat bagi generasi muda dengan generasi tua, kita tengok lembaga ini diberi sebagai dengan izin push factor, bukannya kita nak memohon melalui pertubuhan ataupun NGO, tetapi diberi kepada kita sebagai pemimpin masyarakat untuk membantu, katakan hujung minggu,
mengadakan aktiviti kesihatan sebab kita tahu bahawa di seluruh dunia banyak negara-negara menekankan kepada gaya hidup yang sihat sebagai salah satu daripada pendekatan untuk mengurangkan kos hospital, pembelian obat, doktor-doktor yang sekian meningkat. Kita tahu juga bahawa untuk mendirikan hospital daerah sebagai contoh, kita tahu pula di segi ukuran selalunya dianggarkan RM1,000,000 untuk setiap satu katil. Jadi kalau hospital daerah tu dikatakan ada 30 katil, jadi RM30 juta. Dan saya sendiri di bawah Parlimen Pengerang, di bawah daerah Kota Tinggi, kita ada satu daerah yang ada 3 kawasan parlimen yang hospitalnya bagi saya tidak mencukupi, yang mana walaupun ada klinik desa, walaupun disebutkan kita ada klinik-klinik kesihatan, tetapi perkara ini kita mesti berfikiran wajar. Daripada 10 juta duit yang kita pohon, kalau kita tambah dengan cukai arak, dengan rokok, kita boleh dapat membantu mewujudkan gaya yang hidup sihat di setiap kawasan parlimen untuk mengurangkan kos-kos hospital, bukan saja dalam aspek pendirian hospital tetapi juga pembelian obat dan juga di segi mewujudkan bantuan-bantuan perubatan. Itu perkara yang pertama yang saya nak timbul kepada Yang Buat Menteri. Keduanya, saya nak rujuk kepada klinik bergerak, iaitu 12000 12700, di mana kita tengok klinik bergerak ini sebagai satu program one off. Bagi saya satu perkara yang cukup baik bagi mereka-mereka yang berada di kawasan luar bandar seperti kawasan saya, iaitu kawasan Pengerang, yang memang kalau kita katakan tadi hospital daerah di Kota Tinggi itu memang katakan begitu jauh. Itu sebabnya klinik bergerak ni yang mana diwujudkan sebagai satu one off program perlu menjadi salah satu daripada pendekatan baru kementerian untuk diperbanyakkan. Dan saya percaya kalau klinik kesihatan ni kita sebut dalam anggaran perbelanjaan RM300,000, kemungkinan kos klinik yang bergerak ni dalam kos RM300,000 ni, bila saya bersebut tadi kalau satu hospital satu katil tu RM1 juta, katakan 30 katil tu RM30 juta, kita boleh didarabkan, dibahagikan pada RM300,000 untuk mendapat satu klinik bergerak. Saya yakin dan cukup dapat melihat satu jalan yang dapat menjaminkan pendekatan kerajaan dalam elemen perubatan. Kita tidak boleh lagi tengok tentang kewujudan bahawa kita nak membawa rakyat pada hospital, kita boleh juga membawa hospital ataupun klinik kepada rakyat. Itu sebabnya kalau kita tengoklah hari ini secara umum, kita tahu kita ada bajet hospital, bajet hotel, kita ada bajet airline Air Asia sebagai contoh. Kenapa kita tidak boleh ada bajet hospital di kawasan luar bandar, yang mana kita tidak, kata orang, mengadakan kelengkapan yang begitu berharga kalau kita tengok di segi bayaran-bayaran yang diwujudkan dalam aspek perubatan sebagai contoh. Saya nak mencadangkan daripada Yang Berhormat Menteri dalam klinik bergerak ni diperbanyakkan supaya dapat sekurang-kurangnya membantu mana tahu rakyat-rakyat kita yang walaupun ada klinik desa, walaupun ada klinik kesihatan di peringkat-peringkat DUN ataupun parlimen masih tak mencukupi. Perkara ketiga saya nak menimbulkan tentang isu farmasi, iaitu 06000 06100 06200 06300 06400. Saya nak menanya kepada Yang Berhormat Menteri tentang halal certification. Kita tahu bahawa salah satu daripada pendekatan yang telah ditentukan oleh kerajaan ataupun ditetapkan ialah pembelian barang-barang yang daripada mereka yang menjual sebagai contoh ubat-ubat dengan adanya halal certification. Jadi saya dimaklumkan juga kalau kita tengok di segi apa yang disebut sebagai sekela dengan izin pembendaharaan, dia mengatakan kita dalam keadaan ekonomi, cabaran ekonomi ini, kita nak melihat kepada pembelian yang harga yang paling murah. Saya nak mengambil contoh sebagai contohnya penjualan obat daripada syarikat di India, Ranbaxy dan juga Cipla sebagai contoh, di mana Kementerian Kesihatan membeli pada mereka. Pertama, persoalannya tak semuanya diwajibkan adanya halal certification. Pertama. Kedua, bagaimana dalam aspek kos? Kita tahu bahawa pembendaharaan adanya sekala mengatakan kalau kita beli daripada syarikat tempatan mungkin 10-15% daripada harga tu boleh ditambahkan disebabkan untuk menggalakkan ekonomi dalam negara. Tetapi secara menyeluruhnya kalau kita tengok, kalau kita tahu bahawa tentang pembelian ubat-ubatan ni, saya nak sebut dalam aspek 06000 29 juta, 06000 244 juta, 06000 356 juta, 06000 438 juta. Jadi saya tahu bahawa antara cabaran dalam pembelian ubat-ubatan ini, memang kita nakkan kos yang rendah kalau suppliernya memang banyak. Tetapi kita, kalaulah kita sebuah negara yang menggalakkan tentang pengeluaran dengan mempunyai halal certification, jadi dengan izin, saya ingin menyatakan kita mesti menetapkan dengan izin Buy Malaysian First.
Yang mana kita kata jaminan kepada mereka yang ada halal certification, terutama sekali dalam ubat-ubatan ini, ini mesti kita tuntutkan. Kalau tidak, seolah-olahnya ubat-ubatan farmasi yang telah digunakan oleh rakyat Malaysia sebagai contohnya, kita tidak tahu asal-usul ubat-ubat tersebut. Sama ada halal ataupun tidak dalam perkara ini. Jadi kalau adanya dasar kerajaan untuk penggalakkan halal certification, saya nak minta kepada yang buat menteri untuk memberikan jawapan sama ada ini menjadi satu dasar menyeluruh dalam aspek proses pembelian ubat-ubatan. Kemudian juga saya nak tanya pada Yang Buat Menteri, saya banyak kali timbul dalam Dewan ini berkenaan dengan pembelian oleh warga asing. Saya tahu bahawa harga-harga yang disebut ataupun apa ni jumlah belanjawan yang dipohon oleh kementerian itu, pembeli penerima adalah juga warga asing. Sebab saya tahu bahawa kita mungkin memberikan mereka sedikit charge, tetapi tidaklah charge yang begitu besar. Antara kita bandingkan harga ubat-ubatan dengan mereka yang membuat dengan izin consumption pada ubat tersebut. Jadi kalau ini adalah dasar kerajaan, bagaimana kita nak menentukan tidak adanya ketirisan dalam aspek begitu banyak belanjawan dikeluarkan dalam pembelian farmasi sebagai contohnya dan tidak diberi keutamaan kepada rakyat Malaysia. Itu sebabnya saya memohon kepada Yang Berhormat Menteri antara tiga perkara yang saya timbulkan ini tentang lembaga promosi kesihatan Malaysia, antara klinik bergerak dan juga dalam aspek farmasi, saya memohon daripada Yang Berhormat Menteri bahawa dalam kita membuat proses permohonan di segi belanjawan ini, perlulah kita menilai perkara-perkara ini yang bukan saja membebankan rakyat tetapi juga membebankan kerajaan, kerana suka tak suka Yang Berhormat Menteri, masalah kesihatan hari demi hari, cabaran kepada masyarakat ini memang satu cabaran. Kita pun tak tahu, contohnya penyakit Ebola sebagai contohnya. Turis-turis yang kita dapat ni, contohnya pelancong-pelancong ataupun warga asing, kita tak tahu daripada mana. Kita nak menggalakkan pelancongan datang ke Malaysia, tetapi bila dengan berhadapan dengan penyakit Ebola sebagai contoh, di Amerika Syarikat sendiri, mereka tidak tahu macam mana dia nak mengurangkan masalah ini. Jadi dalam perkara ini, kita tidak tahu sama ada perbelanjaan sebanyak mana yang kita pohon ini satu perbelanjaan yang mencukupi. Sebab hari demi hari rakyat bertambah, masalah aging proses dengan izin rakyat masih berumur masih berada dalam masyarakat. Jadi kita melihat satu kos yang begitu menambah. Jadi sebelum saya duduk, Tuan Pengerusi, saya diminta untuk memohon untuk mengalu-alukan kedatangan pelawat-pelawat daripada Kota Tinggi. Saya tak tahu belah mana, belah situlah. Okay. Saya Pengerang ni, Kota Tinggi satu daerah. Jadi saya bagi pihak sahabat saya yang tak ada sini, saya nak mewakilkan mereka untuk mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan daripada daerah Kota Tinggi. Dengan itu, Yang Muat Menteri, saya ucapkan terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana memberikan peluang untuk saya bercakap dari peringkat jawatankuasa tentang Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya terus kepada perkara 020300 kawalan penyakit. Dan di sini saya nak sebut tentang keberkesanan satu alat yang simple dan mudah, iaitu fundus camera, kamera fundus yang dapat mengesan perubahan awal pada mata pesakit diabetes utamanya dalam mencegah hilang penglihatan buta. Saya bermohon supaya ditambahkan fundus kamera ini di pusat-pusat kesihatan dan diberikan latihan kepada doktor yang terlibat untuk mengesan pesakit yang bermasalah awal kerana mendapat mengelakkan daripada buta. Kemudian perkara 020400 dan 020500 iaitu pendidikan kesihatan dan pemakanan. Saya campurkan sekali. Saya telah pernah bercakap dan menanyakan tentang perkara ini dalam perbahasan titah ucapan Sri Paduka Baginda pada bulan Mac dan telah dijawab. Cuma saya nak menyebut di sini bahawa saya rasa apa yang dilakukan dalam pendidikan kesihatan dan segala dasar dan pendapat yang kita gunakan dalam menentukan dasar pemakanan negara itu perlu dilihat semula. Jawapan Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada waktu itu ialah ini adalah satu bidang yang berdasarkan sains dan kementerian bersedia untuk mendengar pandangan. Maka saya merasakan inilah masanya kementerian perlu mendengar pandangan tentang idea-idea baru. Ini adalah kerana seluruh dunia, Tuan Pengerusi, telah berubah pandangannya terhadap apa yang disebut konsep-konsep dulu seperti piramid makanan. Piramid makanan telah dikritik oleh hampir semua saintis-saintis zaman sekarang sebagai tidak sesuai. Kerana ia tidak menyelesaikan atau membuat penyelesaian pada dua masalah besar yang menyebabkan penyakit-penyakit kronik hari ini.
Pertama ialah inflammation dengan izin keradangan, dan kedua tentang insulin berlebihan. Jadi pendapat ini tidak diambil kira ketika kita menggunakan piramid makanan sebagai panduan. Artikel-artikel yang baik tentang perkara ini telah terbitkan dalam jurnal-jurnal seperti Lancet, British Medical Journal, New England dan lain-lain lagi, New Scientist dan juga Time, majalah Time juga, tentang peranan lemak, zat lemak, fat, the role of fats dengan izin dan gula misalnya. Saintis-saintis seperti Mary Enig, William Lenz dan terakhir Walter Willett daripada Harvard telah menulis tentang kelemahan-kelemahan kita kalau kita mengikuti piramid makanan tadi. Ini saya rasa is high time dengan izin Kementerian Kesihatan memberi menerima pandangan baru, melihat kembali. Kerana inilah punca utama kita tak dapat menyelesaikan persoalan penyakit kronik, darah tinggi, kencing manis, obesiti, sakit jantung, stroke dan kanser. Itu berlaku dan dilihat di semua negara-negara barat dan negara-negara lain. Mereka juga telah mengubah konsep mereka. Ini perlu. Keduanya, saya nak sebut bahawa kita tidak memberikan penekanan yang cukup dalam pendidikan kesihatan dan pemakanan tentang bahaya gula, terutamanya yang disebut HFCS, high fructose corn syrup, dengan izin. Ini adalah gula moden yang berbahaya dan digunakan dengan sangat meluas dalam minuman ringan dan 3-in-1. Kalau kita tak kita gagal menangani masalah ini, maka tidak ada cara kita akan dapat mengatasi kencing manis, diabetes, sakit jantung dan stroke tadi dan kanser dikaitkan dengan berbagai penyakit. Emphasis atau penekanan kita sangat sedikit. Ramai orang tidak sedar misalnya punca terbesar sakit jantung, stroke, kanser bukanlah misalnya kolesterol, sakit pada sakit jantung dan benda-benda lain. Merokok malahan yang terlebih penting adalah minuman ringan. The dangers of soft drinks itu tak ditekankan, dan itu saya rasa satu benda yang sangat, satu lompong yang sangat besar yang perlu diisi oleh pendidikan kesihatan dan pemakanan, dan juga konsep zat lemak masih lagi kita silap. Kita menganggap lemak itu sebagai musuh dan ini tidak betul. Terlalu banyak scientific papers yang artikel-artikel makalah sains yang keluar yang jelas bahawa ini adalah satu perkara yang salah. Kalau misalnya kita adakan persidangan membincangkan balik tentang piramid makanan dan juga tentang panduan makanan, maka saya rasa kita akan berpeluang mendengar pendapat baru yang telah terbukti berjaya pada kesekurang-kurangnya pada peringkat klinikal dan berkongsi pengalaman dengan negara lain yang telah mengubah panduan mereka dan telah berjaya. Seterusnya saya nak pergi ke perkara 030000 perubatan. Kalau kedah, sikit ya. Ya, sikit. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Kuala Kedah. Saya nak tanya Kuala Kedah. Ni saya dengar cerita tadi, ini gula ni kan, dia boleh menyebabkan havoc pada badan kita dan akhirnya kepada chronic diseases dengan izin. Jadi baguslah satu kerajaan dah tarik subsidi gula kan. Tapi kita lihat berapa orang yang kurangkan makan gula. Berapa orang yang betul-betul jaga ni gula ni. Dia tarik kurang manisnya, makan apa-apa saja kurang gula. Sebab apa? Gula dan karbohidrat ringkas akan menyebabkan perkara yang YB sebutkan tadi. Jadi ini satu persoalan. Dan saya nak tanya satu lagi, masalah obesiti. Saya pernah dengar ada satu sistem pemakanan yang mana dia tak makan karbohidrat langsung. Dia hanya makan protein je. Jadi apa yang protein, ayam, apa daging semua dia belasah. Jadi kucing je. Kan? Jadi makan. Apa pendapat YB, sebab saya nak tengok YB Kuala Kedah ada nampak gaya orang masih obes lagi sekarang ni. Ya, terima kasih. Pada bagian selai tentang gula itu, saya rasa saya setuju kita emphasis atau penekanannya kurang pada pendidikan kesihatan. Misalnya kita cakap tentang kolesterol, sedangkan tidak ada sekarang kita tahu banyak salah faham tentang kolesterol. Tapi gula itu lebih bahaya, tapi tak dijelaskan itu peranan pendidikan kesihatan. Kerana itu saya rasa kena kurang berperanan, maka kita masih menggunakan gula. YB Greek selalu saya tengok dia minum manis kan. dan juga kembali tadi kepada tentang diet mengurangkan karbohidrat, itu memang itu caranya. Bila kita kurang bekerja, kurang exercise, memang kita kurangkan karbohidrat. Kehidupan moden. Tapi itu tak dijelaskan dengan baik dalam piramid makanan. Kalau piramid makanan di bawah itu semuanya karbohidrat, akan menyebabkan badan kita mengeluarkan banyak insulin, hyperinsulinemia yang boleh menyebabkan darah tinggi, sakit jantung, stroke dan lagi. Kerana itulah perlu diubah pendekatan pendidikan kesihatan tadi.
Seterusnya pada 031300 dermatologi pakai kulit, saya tidak faham kenapa kita kurang pakai kulit dan kurang, sangat kurang dalam perkhidmatan kerajaan. Kerana saya melihat kalau kita menggunakan pendekatan melatih pakai kulit seperti di Eropah, di Taiwan misalnya, di mana mereka tidak perlu menjadi pakar perubatan dalaman dulu, internal medicine, dan terus jadi pakar kulit, itu lebih praktikal. Lebih praktikal dalam keadaan sekarang. Daripada kita kekurangan sampai kita memerlukan pegawai perubatan senior untuk membuat kerja-kerja pakar kulit. Itu perlu kita pertimbangkan, saya kata. Dan seterusnya, perkhidmatan farmasi 06000, khusus pada 060200 amalan dan perkembangan farmasi, tentang suntikan vitamin C 500 mg. Saya difahamkan ini tak dapat, tidak ada dalam pasaran kita. Saya perlu penjelasan kenapa. Kerana ini digunakan berluas dalam apa yang disebut bidang baru anti-aging dan aesthetic medicine. Dan kalau kita tak ada dalam pasaran, kita tak dapat bersaing dengan Singapura, Filipina, Thailand yang agak maju dalam aesthetic medicine. Saya rasa kita perlu melihat kembali sebab kita tidak membenarkan suntikan vitamin C tadi berada dalam pasaran. Dan selanjutnya 07000, keselamatan dan kualiti makanan, khusus kepada 070200. Dan di sini ialah tentang keselamatan makanan, isu lemak trans yang saya bangkitkan tahun lepas, saya nak sebut lagi sekali bahawa isu lemak trans ialah satu isu yang kita kena mula bertindak sekarang. Saya faham implikasi politik dan juga sosialnya kalau kita mengharamkan lemak trans, kerana lemak trans digunakan meluas dalam pembuatan roti dan biskut. Tapi bahaya lemak trans itu diketahui dan tidak ada lagi sebarang kekhawatiran atau sebarang keraguan. Kita kena bermula dari sekarang. Kalau kita tak dapat mengharamkan terus, maka kita kena mula mendidik masyarakat bahawa itu bahaya. Lemak trans yang paling kerap digunakan dalam roti dan biskut ialah partially hydrogenated vegetable shortening dengan izin FDA di Amerika. Food and Drug Administration juga telah memberikan pandangan yang partially hydrogenated oil ini tidak selamat. Dan di Amerika cuba dikawal, telah mula dikawal. Dan di banyak negara lain telah dikawal. Di setengah negara seperti Austria, Denmark telah diharamkan. Kalau kita tak boleh mengharamkan, sekurang-kurangnya kita kena beri kesedaran kepada masyarakat. Itu ialah punca sebesar sakit jantung dan strok. Roti dan biskut kita tak perasan. Jadi kalau kita tak melakukan sesuatu, kita tak akan dapat mengatasi masalah penyakit kronik. Saya rasa ini masanya kita bertindak. Kalau Kedah, ya, celah sikit. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah dan Yang Berhormat Datuk Pengerusi, Tan Sri Pengerusi. Saya dalam tajuk keselamatan dan kualiti makanan ni, saya agak curious, agak heran. Mungkin Kuala Kedah boleh memberi sedikit pencerahan. Kita lately ni, akhir-akhir ni kita dengar banyak atlet yang terkena atau gagal dop test di Sukma, ada juga di Sukan Asia dan ada juga apa nama di peringkat kejohanan dunia. Jadi soalan saya adalah macam mana seseorang atlet ni dia boleh terkena dengan penggunaan bahan-bahan terlarang ni? Adakah secara dia sedar ataupun tidak sedar ataupun mungkin buat tak sedar dan sebagainya. Jadi apa benar sebenarnya bahan-bahan terlarang yang dikatakan boleh menggagalkan dop test ni dan adakah dia masuk merangkumi dalam bab tajuk yang YB baru sebut tentang keselamatan dan kualiti makanan? Terima kasih. Yang Berhormat Jerlun, itu ialah satu topik khusus. Lemak trans tadi lain, tapi saya perlu respon juga sedikit. Saya rasa yang misalnya yang disebut bani tentang Datuk Lee Chong Wei, dexamethasone itu digunakan dalam banyak ubat-ubat biasa. Dan banyak doktor malangnya, general practitioners menggunakannya untuk penyakit biasa. Saya rasa itu perlu diperhatikan. Mungkin Majlis Sukan Negara, sebab itu bukan dadah sebenarnya. Istilahnya dadah tapi tidak tepat. Dadah narkotik, ini bukan dadah. Jadi kalau Majlis Sukan Negara perlu mempunyai guideline yang jelas bila sakit ke klinik yang tertentu. Dan klinik itu perlu diberi caution daripada awal. Contoh brand name, let's say macam paracetamol tu kita kata Panadol. Okay. Orang kampung kan. Cuma yang you kata tadi tu, what sort of brand yang ada dalam pasaran? Terima kasih. Itu dia biasanya disebut steroidal anti-inflammatory. Biasanya ialah ubat-ubat, urat dan sebagainya. Itu perlu hati-hati.
Dan Kuala Kedah sikit. Ya, sikit. Terima kasih Kuala Kedah. Tan Sri, kursi, terima kasih. Cuba bayang kita dengar satu cerita baru hari ini. Makan biskut, makan roti kena sakit jantung. Dan kita dengar juga makan lemak dah tak bahaya. Itu yang disampaikan oleh Kuala Kedah. Dia perlukan satu ajakan paradigma yang cukup besar. Sebab kita daripada dulu kita dengar makan lemak kena sakit jantung, betul? Mana ada kita dengar makan biskut kena sakit jantung? Jadi ini yang masalah persoalan tentang trans fat tadi. Trans fat tadi yang sebenarnya yang menyebabkan inflamasi, yang menyebabkan oksigenasi, radikal bebas yang boleh menyebabkan kerosakan pada jantung. Saya rasa Kuala Kedah telah memberikan satu pandangan yang cukup baik dan perlu diberikan saranan yang kuat kepada kementerian untuk membawa ni anjakan paradigma ni. Lemak tak bahaya, biskut roti jadi sakit jantung. Terima kasih. Ya. Boleh ya? Saya tertarik juga Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi Kuala Kedah. Orang kampung lah ni makan macam mana? Yang banyak depa duk bagi tahu kena sakit gout. Kan? Sampai orang asli pun ada kena sakit gout. Nasihat Kuala Kedah lah ke mana? Dialog dan juga ceramah kesihatan. Tapi saya akan sebut sedikit. Anjakan paradigma itu yang perlu kita sebut dalam nasihat pemakanan. Kuala Kedah ada klinik tak? Tidak lagi. Tidak lagi. Kliniknya ada tapi saya di Palembang. Ada klinik yang bermakna supaya ahli yang bermakna ada persoalan itu pergi kunjung di klinik yang bermakna. One word saya dah pasal tansi. Saya dengar soalan-soalan yang dibangkit jauh tadi semata-mata sinis. Promosi Kuala Kedah, promosi. Ya, yeah. One word saja. Punca terbesar gout ialah gula. Especially fructose. Itu sebab orang asli juga sekarang guna gula. Dan juga kita kena menjelaskan daripada gula dapat uric acid. Kita juga kena menjelaskan dalam panduan baru kita tentang kepentingan the very powerful power dengan izin of traditional diet. Balik pada diet tradisional. Dan akhir sekali Tan Sri Pengerusi 010100 pengurusan ibu pejabat, saya nak sebut sedikit tentang pelajar-pelajar tadi, bakal-bakal doktor yang telah dilatih di AUCMS dan kemudian setengahnya keluarga telah menghabiskan 100-200 ribu ringgit. Sekarang kolej itu tutup dan mereka 3 bulan tidak ada kuliah. Mereka menunggu untuk masuk ke kolej, misalnya CUCMS yang mereka sebut, supaya kita bertindak segera meredakan keresahan ibu bapa dan pelajar. Terima kasih Tuan Ibu Tuan, terima kasih. Terima kasih. Sila, suara dari Sarawak. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Sekarang Sarawak bukan Limbang lagi. Terima kasih Tan Sri. Saya nak mengemukakan iaitu heading 03000 perubatan, iaitu di bawah sub 030800 pediatrik. Pada masa ini di Limbang, di Hospital Limbang, sebelum ni ada dua orang spesialis di Hospital Limbang, satu ginekologi dan satu lagi iaitu pediatrik. Jadi sekarang yang pediatrik ni dah berhenti, dah masuk 2 tahun dah di Limbang. Atas sebab-sebab mungkin Jabatan Kesihatan lebih tahulah kenapa dia berhenti secara sukarela. Jadi pada masa ini juga di Limbang sudah ada disediakan ICU untuk NICU ni, neonatal ICU. Dan sebelum masa adanya spesialis itu dulu, membawa banyak perubahan lah untuk di Limbang, di Lawas dan sebagainya, di mana pesakit budak-budak ini tak payah lagi dibawa ke Miri. Di mana kalau sudah pergi Miri itu, it's become a family problem. Ibu terpaksa pergi, jadi siapa anak nak tinggal, bukan macam tempat lain. Senang. Kalau dah keluar dari Limbang, pergi hospital Miri ataupun ke Kuching, tak ada lagi, dah bukan lagi semudah itu. Ya, semuanya sudah membabitkan kos dan sebagainya. Jadi saya meminta kepada kementerian supaya bila nak replace balik pakar pediatrik. Dari dulu dia Myanmar lah, tapi she was doing a very good job, tapi dah berhenti, kita minta lah supaya di reinstate balik, mana-mana lah spesialis untuk menggantikan beliau ini. Ianya begitu penting ya untuk kami di sebelah sana. Sebab jadi satu lagi ialah saya nak sentuh tentang 11
1100 dasar baru di bawah perluasan program kesihatan awam bersekali dengan pengoperasian fasiliti baru dan juga pengoperasian klinik desa yang dinaik taraf. Saya dah beberapa kali menyentuh tentang klinik desa di Long Napier, di kawasan pedalaman di pergunungan. Ini adalah untuk penduduk-penduduk Penan, Kelabit dan sebagainya duduk di pedalaman, di Highland area dengan izin. Dan mereka ini dulu saya dah kata kalau nak turun ke Limbang, nak pergi hospital, pulang balik 600-700 biasa RM. Jadi itulah saya dah katakan dulu, kalau kita nak ikut prosedur biasa, prosedur biasa mesti ada sekian banyak pesakit baru ini, baru nak buat ini. Tak, dia penduduk di luar bandar ni, dia scattered. Dan mereka untuk semua pergerakan mereka di sana berjalan kaki. Dan sekarang ni banyaklah jalan-jalan tikus, jalan-jalan balak dan sebagainya. Ada yang masih pakai sungai di kawasan pedalaman tu. Jadi saya mintalah supaya klinik desa yang telah pun dulu dicadang dan kalau tak silap saya diluluskan untuk di kawasan Long Napier ini diwujudkan, ya. Sebab tapaknya dah sedia, dah ada dah batu dulu tapak dengan signboard dia, tapak klinik baru Long Napier. Sampai sekarang saya takut dah buruk kot papan tu. Dah semuanya sedia. Saya mintalah supaya ini direalisasikan di banner. Dan saya nyatakan sekali lagi, tak bolehlah nak ikut requirement yang biasa ni. Oh, mesti ada sekian. Saya ulangilah. Kalau nak ikut tu memang you won't reach that kind of that number of population untuk memenuhi syarat. Tetapi ianya amat penting keperluan penduduk di luar bandar, di kawasan pergunungan ini. Dan satu perkara lagi yang saya nak sentuh, hari itu dalam peringkat dasar saya ada menyentuh tentang hospital baru. Jadi,